Kemeriahan suasana dan harga kelengkapan raya yang lebih murah cukup sinonim dengan Jalan Tuanku Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Jalan Ta. Namun bagi peniaga tahun ini membawa cerita berbeza apabila rata-rata warga kota yang berkunjung sekadar mencuci mata banding membeli belah. Wartawan Syafiqah Damanhuri yang turun bertanyakan isu berkenaan ada laporannya. Jalan Tuanku Abdul Rahman ini pastinya menjadi lokasi tumpuan bagi umat Islam membeli belah sempena Aidilfitri. Dan di minggu terakhir Ramadan ini, ada peniaga yang menurunkan harga hingga 50% bagi menarik minat pembeli saat akhir. Tinjauan saya pagi tadi mendapati sebilangan peniaga mula meletakkan tanda jualan dengan tulisan lelong bagi menarik lebih ramai pelanggan. Bagaimanapun, ia seolah-olah gagal menjadi penarik meskipun kawasan itu sesak dengan pengunjung yang datang. Kalau Jalan Tuan ni, minggu terakhir tu banyak jualan lelong. Kalau macam abang sendiri, macam mana bang? Ada? Sama. Sama juga. Jatuh harga sebab minggu yang terakhir ni memang kena turun harga. Baru pembeli akan ramai. Kalau tahun lepas, biasa pendapatan tu berapa sehari? Kalau tahun ni macam mana pula? Boleh bandingkan? Oh, jauh. Jauh beza kak. Jauh sangat. Jauh sangat. Semua pandang-pandang tudung, baju Melayu, semua tu duduk. Terduduk sangat. Banyak. Akhir ni macam mana tu rasa? Sama juga. Lebih kurang je. Dakwa mereka, pelanggan mungkin hanya membeli barangan seperti baju raya mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing untuk berjimat cermat. Namun di sebalik kegusaran itu, penurunan serta perang harga antara peniaga pula dilihat satu kelebihan buat mereka yang datang untuk membeli belah. Ia termasuk Tengku Nur Asikin Tengku Abdul Kadir dan keluarga yang sanggup datang dari Pekan Pahang hanya untuk membeli belah di Jalan Tar. Dia orang cakap barang-barang murah, tapi memang murah pun. Murahlah dari tempat kita kan, dekat tempat kita. Murahlah. Barang apa yang kat kucing tu? Baju, kasut, beg, beli benda gitulah. Laporan Syafiqah Damanhuri untuk TV3.